Cilacap terkini, Gandeng Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten Cilacap, Persatuan Pewarta Warga Indonesia kerjasama dan buka bersama bicara pendidikan di Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen. Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten Cilacap laksanakan buka bersama dan majukan pendidikan di Kabupaten Cilacap khusus jurnal media. Persatuan Pewarta Warga Indonesia hari ini bekerjasama dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten Cilacap, Alut Kabupaten Cilacap, serta Direktur Kapan Alut. Assalamualaikum Pak Kanto. Sehat Pak Kanto. Alhamdulillah. Pak Said. Sehat Pak Said. Alhamdulillah. Sehat ya. Mas Kapsi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini adalah kali kedua PPWI Kabupaten Cilacap bersama dengan Alut untuk mengadakan buka bersama. Di samping kiri kita dilihat teman-teman mahasiswa mahasiswi Alut. Kita akan menanyakan kepada Pak Kanto berapa mahasiswa yang sekarang ada di Kabupaten Cilacap. Kalau kita lihat di Cilacap dari Salut itu kurang lebih sekitar 600-an mahasiswa. 600 ya? Oke, kemudian nanti target kita 2000 mahasiswa mudah-mudahan dalam waktu dekat akan sampai. Ya Pak, ini kan teman-teman di SMA-SMK kan lulus Pak untuk tahun ini Pak. Terutama kan teman-teman yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah di Kabupaten Cilacap juga akan menerima teman-teman alumni lulusan nantinya Pak? Ya, benar sekali. Untuk lulusan SMA-SMK Kabupaten Cilacap, terutama yang kehidupannya atau secara ekonomi mungkin kurang, itu bisa tepatnya adalah bisa bisa sambil kerja, bisa kerjaan dan itu biaya sangat terjangkau. Silakan saja teman-teman ada yang lulusan SMA baik tahun ini maupun mungkin tahun-tahun sebelumnya bisa masuk di bisa kerja langsung saja datang serta bersalut tanpa uang tunggu, tanpa sudah apa-apa, sudah bayar sekali langsung bisa kuliah. Ya Pak, kalau melihat Pak Salut perkembangannya sangat bagus dan terakreditasi sama seperti universitas berdiri ternama di Indonesia Pak. Beberapa tokoh penting juga kuliah di Salut Pak. Mungkin bisa sebutkan tokoh penting itu Pak. Tokoh penting yang gabung di Salut cukup banyak. Ada adalah Bapak KSP, Ketua KSP, Pak Muldoko ya. Pak Muldoko itu sebagai Ketua Ikatan Alumni Nasional. Oke. Kemudian ada artis juga ada Anna Kansa, kemudian Mas Mira juga, kemudian Andika itu penyanyian juga. Andika Kangen Ben itu, juga Ute ya, yang jelas sudah baru sudah. Saya Bunga bersama Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.